Mak Ruben Onsu nyasar ke Barbie Kumalasari. Ayah Beta Veto, lo ngatain gua gitu. Emosi presenter Ruben Onsu muncul gegara nyinyiran netizen. Kali ini, ayah Betan Peto lampiaskan pada Barbie Kumalasari. Rupanya, komentar yang membuat suami Sarwendah marah itu adalah keharmonisan keluarga Ruben Onsu dituding settingan. Hal itu terungkap melalui tayangan Kiss Award 2020 di channel Indosiar Senin lalu. Memendam geram, Ruben Onsu awalnya mencoba sabar saat membaca sendiri komentar nyelekit netizen tersebut. Keluarga The Onsu kelihatan harmonis banget. Beneran apa settingan tuh? Miris sih kalau cuma settingan, ujar Ruben Onsu membacakan komentar. Terlihat sekali suami Sarwenda itu kesal dengan komentar seperti itu. Ramzi sebagai pembawa acara pun mengingatkan agar Ruben tak perlu emosi menanggapinya. Jangan pakai emosi ya jawabnya, ujar Ramzi. Ruben Onsu dengan tegar mencoba merespon baik-baik. Hal itu dilakukannya dengan gimmick seolah-olah ia bersabar dan sopan menanggapinya. Benar saja, dengan mata berkaca-kaca, Ruben yang kesal justru membenarkannya. Rekan-rekan yang terhormat, sebijaksananya saya, kalian bilang saya settingan. Betul, kata Ruben kesal. Irfan Hakim yang ada di sampingnya pun penasaran dengan apa yang disampaikan Ruben Onsu. Ayah Betan Beto itu lantas mengamuk-ngamuk meluapkan rasa emosinya. Iya, ya udah settingan aja. Dia kan maunya pada bilang settingan kan. Settingan bertahun-tahun puas kan lo, puas. Itu kan mau lo. Ujar Ruben Onsu sambil memaki-maki di depan kamera. Sabar. Jadi kalau di depan kamera kan mesra halus. Kalau pas nggak ada kamera, ujar Irfan Hakim. Iya begitu. Sabar nggak? Balas Ruben Onsu. Melihat kegeraman Ruben Onsu, Ramzi malah mencoba mengadunya dengan Barbie Kumalasari. Ayah empat anak itu pun langsung menyasar ke Barbie Kumalasari melampiaskan kekesalannya. Apalagi Barbie sengaja mengaku baru saja menggunjingkan Ruben. Gua kan tadi ke tempat Barbie makan pencaharian lo tuh suka ngecengin gua sih, kata Ramzi mengadu. Lo ngatain gua gitu, tanya Ruben Onsu. Iya, jawab Barbie. Pinocchio bisa gitu lo ngatain gua, semprot Ruben Onsu. Tak puas, Ruben Onsu menghampiri Barbie untuk membuat perhitungan. Kenapa sih lo nafsu banget sama gua? Ucap Barbie. Nikita Mirzani yang ada di tempat juga mencoba mengompori keduanya. Ruben yang kesal merasa diledek, balik menyemprot Barbie dengan ledekan sadisnya. Habis ini jangan lupa panasin mobil, ujar Ruben pada Barbie yang memperlakukannya seolah-olah seperti pembantu.